Growth pattern yang kedua, kita ada unlimited growth curve. So kita tengok dulu, pertama dia kata known as indefinite ataupun indeterminate growth. Maksudnya pertumbuhan yang tidak tentulah, maksudnya dia boleh bertambah lagi tahun ni and then tahun depan dan seterusnya lah. Second point, dia kata the organism can grow and reproduce for many years. So maksudnya organism yang fall under unlimited growth curve ni, dia boleh hidup bertahun-tahun. Tak kisahlah 10 tahun ke 20 tahun ke, nanti kita akan tengoklah bila dia akan mati, okay? Ataupun dengan kata lain, dia kata organism have a relatively long lifespan. So jangka hayat dia untuk hidup sangat lama lah ataupun sangat panjang. Ataupun dengan kata lain, the organism live for number of years. So example untuk organism under unlimited growth curve yang boleh hidup bertahun-tahun ni, kita ada woody perennial plant. Maksudnya tumbuhan berkayu yang hidup bertahun-tahun. So contohnya dekat kawasan tropika, which is kita punya negara, kita ada pokok cengal, kita ada pokok meranti, pokok durian dan sebagainya. So pokok-pokok yang kita dah sebut tadi dekat kawasan tropika, which is negara kita beriklim tropika ni, dia tidak ada maximum fixed size. Maksudnya dia boleh tinggi selagi dia boleh grow, dia grow, okay, in terms of dia punya lebar dan juga ketinggian, okay. So dia akan continue to grow until they are restricted by environmental factor. Contohnya ada parasite ke yang infect the plant, so waktu tu lah dia akan stop grow lah dan mati. Ataupun kita tebang pokok tu, okay, untuk dapatkan kayu. So waktu tu dia akan stop lah dia punya life cycle. So selagi tidak ada external factor yang act on the organism ataupun lebih tepat lagi plant ni, so selagi itulah dia akan membesar. Okay, that's why kita kata dia punya growth adalah indefinite ataupun indeterminate. The next point kita tengok, growth curve show cumulative series of sigmoid curve. Okay, kalau kita compare dengan limited growth curve, which is the first growth pattern yang kita dah belajar in the previous video, dia ada satu saja sigmoid curve, okay? Tapi untuk unlimited ni, disebabkan dia boleh hidup bertahun-tahun, setiap satu tahun dia hidup tu, dia tunjuk satu sigmoid curve. Jadi kalau dah 10 tahun dia hidup, so sigmoid curve tu dah menjadi cumulative series lah. So kita akan nampak dekat graf nanti ada 10 sigmoid curve. Okay, menunjukkan dia dah hidup selama 10 tahun. So yang saya cakap tu merujuk kepada point nombor 7 lah. Setiap sigmoid curve tu dia akan represent 1 year's growth. So setiap 1 tahun pertumbuhan tu merujuk kepada 1 sigmoid curve. Okay, and then point nombor 8, show increase in mass and size every year. So untuk pokok yang hidup bertahun-tahun ni, setiap tahun dia akan bertambah dari segi dia punya mass dan juga dia punya size lah. Size ni boleh jadi dia punya kelebaran dan boleh jadi juga dia punya ketinggian. Okay. And then growth is corresponding to 4 season. Okay, untuk Malaysia ni, kita tak ada 4 season macam countries lain. Kita adalah season juga, tapi kita punya season musim buah-buahan, musim cuti dan sebagainya. Tapi untuk negara luar, for example Jepun ke, Korea ke, United Kingdom dan sebagainya, diorang punya negara ni dia ada 4 musim, which is kita tahu kita ada musim winter and then kita ada musim spring ataupun musim bunga, and then kita ada summer, musim panas, and the last one kita ada musim luruh ataupun kita panggil autumn. Okay, so untuk negara yang ada 4 musim ni, kalau pokok dia tu kita tengok, dia kata kat sini during spring and autumn, okay, spring ni musim bunga dan autumn ni musim luruh, dia punya rate of photosynthesis untuk pokok ni adalah moderate. And then bila moderate photosynthesis, dengan kata lain akan ada small increase in the plant's growth. So pokok pada waktu ni dia bertambah dia punya growth, tapi sedikit sajalah peningkatan dia, okay. And then kita tengok waktu summer, musim panas, apa yang berlaku? High rate of photosynthesis. So photosynthesis tu berlaku dengan sangat tinggilah dia punya kadar. And then kita nampak pokok tu punya growth meningkat dengan sangat besar lah, okay? Large increase in plants growth. Tapi kalau kita tengok pada waktu winter, okay, musim sejuk, waktu ni low rate of photosynthesis. Okay, actually dia sebenarnya ada kaitan dengan enzyme, okay? Kalau kita belajar nanti
semester 2 tajuk fotosintesis, kita akan belajar ada beberapa enzim yang terlibat semasa fotosintesis, which is kita tahu fotosintesis dia akan guna carbon dioxide and then dia akan release oksigen, betul? So bila kita nak fix carbon dioxide tu masa proses fotosintesis, kita akan melibatkan enzim lah. So enzim kalau waktu winter ni dia tak work efficiently lah, ataupun kita kata dia tak work secara optimum, okay? So that's why lah waktu winter ni pertumbuhan dia sangat minimum lah, minimum growth, disebabkan low rate of photosynthesis. And then kita tengok untuk unlimited growth curve, kita kata tadi cumulative series of sigmoid curve. So kita nampak dekat sini parameter yang dia guna adalah height, ketinggian, and then against time. Time dekat sini dia merujuk pada tahun lah, senang eh. Pokok ni kita tengok umur dia setahun, dua tahun dan sebagainya. So masa umur dia setahun, kita akan nampak satu sigmoid curve. And then bila umur dia 2 tahun, kita nampak another sigmoid curve. And then umur 3 tahun, another sigmoid curve. Umur 4 tahun, another sigmoid curve. So setiap 1 tahun tu ada satu sigmoid curve. So dekat sini kita nampak sampailah umur dia lebih kurang 8 tahun lah. So sepatutnya ada 8 sigmoid curve. Jadi kalau kita nak ambil average growth dia, kita akan plot graph lebih kurang macam ni lah. Nampak eh graf yang warna biru ni. So warna biru ni lebih kepada dia nak tunjuk average growth, okay, untuk 8 tahun tu lah, okay. Tapi untuk tunjuk growth pada setiap tahun, kita tengok pada sigmoid dia lah, okay. So unlimited ni dia tidak samalah dengan limited growth curve. Kalau limited growth curve dia hanya ada satu saja sigmoid curve, tapi untuk unlimited dia ada cumulative series of sigmoid curve. Okay, kita tengok next point. Okay, so ini dia tunjuk pada plant yang dekat multiple season lah, bukan macam Malaysia lah. Okay, so luar negara yang ada 4 season. So kita tengok setiap tahun apa yang berlaku, pokok tu semakin meninggi and then semakin melebar lah in terms of dia punya diameter ataupun girth. Okay, so dekat sini dia kata branches grow longer. So cabang pokok tu semakin memanjang lah. That's why kita nampak pokok tu semakin melebar. Okay. And then dia kata canopy pun membesar. Canopy ni, kalau kita tengok pokok terrestrial ecosystem, terrestrial ecosystem ni dia tak semestinya ada dekat Malaysia kan. Dekat luar negara pun ada jugalah. So kita nampak canopy layer ni adalah layer yang keempat untuk tropical rainforest. Layer yang keempat tertinggi lah. Lepas tu yang paling tinggi adalah emerging layer. So dia kata tadi canopy layer ni dia membesar. Okay? So kawasan ni lah dia akan semakin membesar. And then dia kata as the canopy enlarge, semakin canopy tu membesar, the tree's growth rate becomes slower. So dia berkurang sedikit lah dia punya growth rate. Okay? Dia sentiasa je bertumbuh setiap tahun. Not as much as the previous years. Okay? And then let's say lah berlakunya external force kepada pokok tersebut. Okay? Ada external factor yang act on the trees. Let's say lah berlakunya logging, okay? Pembalakan ataupun berlaku disease, okay? Dia terkena infection dan sebagainya. So dia pun mati. Okay? So selagi tidak ada factor yang boleh menyebabkan dia mati, so selagi tu dia boleh hiduplah bertahun-tahun, okay? Kalau kita tengok dia bagi graf dekat bawah ni, so kita nampak dia plot macam ni lah, and then dia dapat average yang lebih kurang melengkung macam ni lah kalau dia minta average growth, okay? So dia tak berapa sama dengan atas tadi. Kalau yang ni lebih kurang macam ni lengkungan dia, tapi untuk average growth yang atas ni lebih kurang macam ni lah. So it depends. And then lagi satu saya nak ingatkan, untuk chapter 10 ni, untuk graf yang kita belajar ni, sometimes bila keluar soalan exam, dia bagi graf yang totally different daripada apa yang kita pernah belajar untuk chapter 10. Tapi jangan risaulah, sebab walaupun dia bagi graf yang kita mungkin tak pernah belajar, dia punya point tu kita dah belajar. Okay? So sebenarnya kamu boleh tentukanlah graf tu untuk growth pattern apa. Okay? So setiap tahun dia selalunya untuk chapter 10 ni mesti akan ada something yang terkejut sikit lah eh, bila dia bagi soalan, sebab chapter 10 ni kalau kita rujuk buku international pun, contohnya macam Campbell, dia tak banyak sangat dia ceritakan pasal chapter 10 ni. Okay? So untuk chapter 10 ni banyak sebenarnya kita ambil sources daripada different international books lah, bukan pada Campbell sahaja. Setakat yang saya ajar ni daripada chapter 1 sampai chapter 9 ni mostly daripada buku Campbell. Okay?
And then kita pergi kepada next slide. So ni antara contoh yang hidup bertahun-tahun. Saya nak sebut ni pun terbelit lidah. So kita senang sebut yang bawah ni lah. Redwoods ataupun General Sherman Tree. So kalau kita tengok pokok ni ketinggian dia lebih kurang 83.8 meter. Okay? So dia boleh berubah lah. Tengoklah data pada waktu tersebut. Okay? And then diameter dia melebihi 2 meter. So nak katanya besarnya. Okay? So kalau kita peluk pun pokok ni, actually mungkin kita dekat sini je lah. Okay? Tangan kita tak sampai nak mengelilingi pokok ni lah. Okay? And then kalau kamu berdiri pun, actually kamu di sini sahaja. So nak katanya pokok tu lagi tinggi lah. Okay? Kamu bayangkanlah 83 meter. So ketinggian manusia pun bawah daripada 2 meter. So untuk graf kita nampak yang satu sigma merujuk kepada satu tahun lah. Okay, tengoklah dah berapa tahun dia hidup. Okay, ni contoh saja graf untuk unlimited growth curve. Okay, that's all untuk growth pattern yang kedua.